Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki sederet wisata dan beragam budaya yang menarik. Salah satunya yaitu adanya wisata Telaga Buret yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat Tulungagung. Telaga Buret sudah menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat sekitar. Berkah yang dirasakan warga turun-temurun inilah yang membuat warga setempat selalu menggelar upacara ucapan syukur yang disebut ulur-ulur. Hingga saat ini, warga terus melestarikan tradisi tersebut. Menurut warga sekitar, Telaga Buret sudah menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat. Meski hanya berukuran kecil, namun air yang berada di Telaga Buret ini tidak pernah mengering dan terus mengairi sawah di sekitarnya. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah keberadaan air di Telaga Buret, warga empat desa yang ada di Kecamatan Campurdarat, yakni Desa Sawo, Ngentrong, Gedangan, dan Gamping, menggelar upacara adat ulur-ulur di pelataran Telaga Buret pada Jumat 24 Mei 2024 lalu. Hadir dalam kesempatan ini, PJ Bupati Tulungagung Heru Suseno bersama Sekretaris Daerah, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Forkopimcam Kecamatan Campurdarat yang mewakili peserta tamu undangan lainnya. Iring-iringan juga diawali di barisan paling depan ada kerandang makanan atau jodang berjumlah 4 buah yang masing-masing merupakan kiriman dari 4 desa. Di belakangnya pasukan pembawa tombak dan bokor berisi dupa yang sudah dinyalakan. Tradisi ulur-ulur ini juga diikuti oleh para sesepuh pinisepuh di desa setempat. Bersama warga di 4 desa, Desa Sawo, Desa Ngentrong, Desa Gamping, dan Gedangan di Kecamatan Campurdarat melaksanakan upacara adat yang setiap tahun dilaksanakan yang namanya ulur-ulur. Ulur-ulur ini adalah bagian dari tradisi masyarakat lokal atau kearifan lokal untuk mensyukuri yang air sebagai sumber kehidupan yang mengalir sepanjang tahunnya adalah bagian dari wujud syukur bagi warga di 4 desa tersebut. Berikutnya tentunya ada sebuah kebanggaan bahwa tradisi ulur-ulur ini diakui secara nasional dalam bentuk warisan budaya tak benda. Dan ini saya pikir ini sebuah kearifan lokal yang
harus kita biara, kita uriri, dan tentunya harus dikenalkan bahwa Kabupaten Tulungagung itu kaya akan tradisi-tradisi budaya yang memang harus dipertahankan sebagai bentuk dari keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Tulungagung. Sesampainya rombongan prosesi upacara sampai di tempat, pembawa jodang langsung menuju tempat sesaji. Sementara pengantin langsung menuju tempat manten yang berupa dua buah patung yang merupakan perwujudan Dewi Sri Sedono dan suaminya. Dalam pelaksanaan ulur-ulur ini, para sesepuh melakukan ritual kirim doa kepada para arwah leluhur di hadapan dua patung, yaitu patung Dewi Sri dan suaminya Rahayu, Joko Sedono. Rahayu sagung dumati mugi tansah kajiwa kasariro kita mugi wahyaning wanci tata hadicara siraman yo jamasan Sri saha Joko Sedono. Kanti amos basmalah, basmalahku nyebut asmaning Allah. Homi kena mastu sedo duro sang meringrat. Dene ulun mangayun makir turing kanang palupulupian dati yowarah ing suto wayak priyana. Homi kena mastu hayu, hayu, rahayu ingkang tinemu. Dua buah patung ini adalah perwujudan Dewi Sri dan suaminya, yaitu anak dari Ki Jigang Jaya yang pertama kali menemukan Telaga Buret. Di tempat utama sesaji, terdapat altar pemujaan. Di sini ada berbagai alat berupa kembang setaman, dupa, kembang boreh, dan sebagainya, serta sesepuh dan tokoh masyarakat yang memimpin acara. Panguasaning Gusti kebako barokah kebako rejekinipun dipun paringi slamet lahir tumusing batin karana sakalangkung anggenipun paring kurmat dumateng para-para agengi ngumbul saking sendang Tirta Mulya kajawi saged anyekapi paring panguripan sedaya warga wontening saha dusun Gamping senadyan to ketiga dawa ingkang sakalangkung wujudipun sendang Tirta Mulya datan